Baru saja saya sampai di spot mancing bersama Kapten Pak Madi Arya, kapten andalan saya di Pengalon. Dan hari ini mau mancing jigging lagi seperti biasa dengan teknik-teknik jigging berat tentunya. Nanti saya akan jigging di spot kedalaman 140, ada 180 dan ada juga spot 200 meter. Ini ada beberapa spot-spot yang saya coba nanti. Mudah-mudahan hari ini ada target-target babon tentunya. Untuk cuaca teduh sekali, anginnya bagus, gelombang juga teduh. Ya mudah-mudahan nanti sampai jam 9 atau jam 10 cuaca seperti ini dan bisa jigging maksimal. Dan seperti biasa untuk trip ini saya membawa tackle-tackle dari Daiwa dan Tridentek. Untuk lebih detailnya nanti saya akan jelaskan ketika saya mancing reel-reel dan rod-rod yang saya pakai untuk jigging hari ini. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih detail tentang produk-produk reel-reel dan rod-rod Daiwa dan Tridentek, nanti kalian bisa cek detailnya di kotak deskripsi di bawah. Ini mau prepare, mau siap-siap mancing dan kita menuju ke titik point atau titik spot. Semoga hari ini ada keberuntungan dan strike-strike yang just tentunya. Tonton terus gimana keseruan-keseruan mancing saya tentunya di channel Mancing Fish Hunter Bali. Just sampai titik spot. Pertama menggunakan reel dari Tridentek Superes yang 300 SGH dan pasang rodnya saya pakai rod prototype dari Tridentek Superes SG SRC 60/5S max jignya 550 gram. Di sini saya pakai metal jig 600 gram dari Pesenter Bali dengan warna pink silver pink dan asis custom dari Pesenter Bali. Coba di drip pertama di pagi hari, semoga ada cintanya guys. Harusnya lumayan spot ekstrim. Saya ngitung tali no. Itu kan kita yang dia bangun lah. Thank you.
drifting kedua, guys. Coba drifting kedua. Thank you.
target. Yang kedua langsung strike. Reelnya saya pakai reel Biotech Super Race yang 300 SG Pak. Drifting kedua langsung dapat nomor strike. Dan target nih guys. Percek kayaknya nih. Jig 600 gram dari Pisang Terbali. Asis custom dari Pisang Terbali juga. Main slow fit. Sikat. Gimana ya? Mantap pada target ya pada ya. Babon. Asli babon. Lumayan ya. Wih. Pas. Hey guys. Lumayan target. Nih. Hooknya nancep sempurna ya. Nah, akhirnya berhasil mendapatkan amberjack ya, lumayan babon ya. Rod Hidentex Silver Race yang tipe SJ SRC 60 Trip 5S dengan max jig 550 gram. Reel Hidentex Silver Race yang 300 SJ. Wah. Berontak ya ini guys. Ini saya pakai metal jig 600 gram dari Pisang Terbali. Cari lagi yang lebih gede. Pisang Terbali. Jos. Ini strike tuh. Masa? Oh, strike punya anak. Oke, drifting ketiga guys. Saya ganti metal jig yang 500 gram dengan warna berbeda pink, green, pink. Asis masih sama dari Pisang Terbali. Si tackle masih sama. Dari Pisang Terbali. Hei! Jangan dia berletak di samping dan berubah. Pilet, pilet. Ayam atau motor? Datang sih mau cari beri. Masa pada orang kan? Orang kan dia dulu. Si macam yang enggak kadang. Jadi cuma nunggu ni tu enggak sulit. Orang ngasan di aji ni nunggu ni. Bang speed banyak, bang slow tek-tek tuh. Oh iya bro. Bis tinggi nih bro, makin mempita. Thank you.
sudah di darat nih guys. Tadi mancing, tadi jigging, sudah 3 jam. Dan hasil hanya satu ekor hari ini. Tadi strike pas momen drifting kedua kalau nggak salah tadi. Pas drifting kedua, saya dapat strike tadi. Berjack sekitar 8 kilo, ya lumayan lah. Habis itu saya coba lagi jigging, spot dalam juga, tapi hasilnya kurang maksimal. Dan arus juga kurang mendukung hari ini. Jadi pas momen tadi pagi aja arusnya bagus. Dan semoga di trip berikutnya bisa lebih jos lagi. Sampai jumpa lagi. Salam terbaik, pesan terbalik. Jos.